Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين قال الله تعالى
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة رحمني الله وإياكم Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kebaikan kebaikan dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kita semua berada di tempat insyaAllah penuh dengan kebaikan. Kita juga berada di tempat yang mengajarkan kebaikan. Maka berkumpulnya kita itu untuk kebaikan. Berpisahnya nanti kita pun insyaAllah untuk kebaikan. Maka sungguh nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Capek kita pun kebaikan, lelah kita pun kebaikan, sedih kita pun tinggal jauh dari orang tua pun bernilai kebaikan. Maka sungguh besar kebaikan, kebaikan dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kebaikan-kebaikan tersebut tidak pernah putus, bahkan kebaikan yang lebih baik lagi. Allah memilih kita termasuk orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memilih kita termasuk yang mengikuti jalannya para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan membuktikan itu semua dengan keyakinan perbuatan kita serta ucapan kita. Sungguh itu merupakan kebaikan di atas kebaikan. Kalau kita termasuk kelompok yang pertama ini, kelompok yang Allah berikan hidayah, kelompok yang Allah berikan petunjuk dalam hatinya untuk menjadi pengikutnya orang-orang saleh dan membuktikannya dengan amal perbuatan kita bahwa kita betul-betul pengikutnya, maka kita termasuk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد الله لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. Dan orang-orang yang terdahulu dan orang-orang pertama yang masuk Islam dari kaum muhajirin maupun ansar, وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan syarat tentunya bi'ihsan, dengan baik, yaitu mengikutinya secara keyakinannya maupun perbuatannya maupun ucapannya. Kalau ini mampu kita wujudkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang besar, di antaranya radhiyallahu anhu, Allah meridai kita. Allah meridai mereka yang menjadi pengikut, betul-betul pengikut yang beruntung. Mengikuti bukan sekedar pengakuan, namun mengikuti dengan dibuktikan dengan amal perbuatan. Bukan sekedar mendapatkan ridha Allah, bahkan Allah memberikan surga. Wa a'addallahu lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
bukan hanya sekedar itu, khalidina fiha abada, bahkan kekal mereka di kehidupan yang abadi, di kebahagiaan yang hakiki, yang tidak ada lagi penyesalan nanti. Itulah kelompok pertama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kelompok yang pertama, pengikut-pengikut yang beruntung, pengikut-pengikut yang betul-betul mengikuti dengan lisan dia maupun batin dia. Dan sungguh celaka manakala kita termasuk pengikut yang merugi, yaitu orang-orang yang mengikuti para musyrikin ataupun perbuatan mereka, mengikuti orang-orang yang taleh, mengikuti orang-orang kafir, mengikuti orang-orang yang buruk, yang mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan penyesalan kelompok kedua ini, yaitu pengikut yang rugi, yang salah menjadikan, mengambil panutan orang yang tidak harusnya dijadikan idola maupun panutan, dia jadikan idola maupun panutan. Dia mengikuti orang-orang kafir, mengikuti orang-orang fasik, mengikuti orang-orang yang mengajarkan bid'ah, bahkan bid'ah kekufuran. Allah menggambarkan kondisi mereka. Kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha. Nanti di hari kiamat, para penduduk neraka di antaranya ada mereka yang saling melaknat. Hatta idza daraku fiha, tatkala mereka sudah masuk ke neraka semuanya, qalat ukhrahum liulahum, maka orang-orang yang masuk belakangan berkata kepada mereka yang telah masuk neraka duluan, Rabbana ha'ula'i adalluna, ya Allah, mereka orang-orang yang telah menyesatkan kami, fa'atihim azaban di'fan minan nar, maka ya Allah, berikan kepada mereka siksaan yang berlipat ganda. Allah membalas, qala likullin di'fu walakin la ta'lamun, ketahuilah setiap dari kalian, wahai penduduk neraka, baik yang mengikuti maupun yang diikuti, akan mendapatkan siksaan yang berlipat ganda. Kemudian juga, orang yang masuk duluan pun membalas, وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ, dan orang-orang yang masuk neraka duluan berkata kepada mereka yang mengikutinya, sama-sama di dalam kesesatan, sama-sama di dalam kemaksiatan, apa kata mereka? Fama kana lakum alaina min fadl, kalian tidak punya kelebihan dari kami, kalian bukan berarti lebih baik dari kami, meskipun kalian mengikuti kami dalam kesesatan, meskipun kalian mengikuti kami dalam kemaksiatan dan pelanggaran. Fama kana lakum alaina min fadl, tidaklah kalian punya kelebihan sedikit pun. Fadhuku bima kuntum taksibun, maka rasakanlah atas apa yang kalian lakukan, rasakanlah atas apa yang kalian telah perbuat. Lihat kelompok kedua ini, orang-orang yang salah menjadikan panutan, orang-orang yang salah menjadikan idola, mereka antara pengikut dan yang diikuti saling melaknat dan saling mendoakan keburukan di situ. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pelindungan dari kelompok yang kedua ini. Kemudian juga ada kelompok yang ketiga, yang juga merupakan pengikut yang rugi, yaitu mereka yang mengaku pengikutnya Rasulullah, mengaku mengikuti jalannya para sahabat,
mengaku mengikuti orang-orang yang saleh, namun perbuatan mereka jauh dari perbuatan orang-orang yang mereka ikuti. Mereka yang mengaku menjadi pengikut kaum muslimin, ahli sunnah wal jamaah, namun perbuatan mereka, perilaku mereka, keyakinan mereka sungguh jauh dari keyakinan para sahabat. Apa kata Allah tentang mereka? Allah menegaskan, ittabarra alladzina tabi'u minalladzina taba'u wa ra'ul adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Ingatlah, sadarlah kalian akan datang nanti orang-orang yang diikuti, orang-orang baik, menyatakan berlepas diri, berlepas tangan dari para pengikutnya. Wara'ul azab, pengikut-pengikut ini pun melihat azab. Wataqatta'at bihimul asbab, segala sebab-sebab keberuntungan di mana mereka mengharapkan syafaat Rasulullah, taqatta'at. Mereka yang mengharapkan ampunan, taqatta'at. Mereka yang mengharapkan cintanya para orang-orang saleh, taqatta'at. Wa taqatta'at bihimul asbab. Bahkan mereka pun menyesal. Wa qala alladhina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kedalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Bahkan nanti para pengikut ini yang menyatakan dirinya mengikuti orang-orang saleh di atas jalan yang benar, namun perbuatan mereka, perilaku mereka, keyakinan mereka menyimpang dari orang-orang yang saleh, mereka mengatakan, lau anna lana karrah, ya Allah, seandainya kami punya kesempatan lagi untuk hidup, seandainya kami dikembalikan ke dunia ini, fanatabarra'a minhum, niscaya kami akan berlepas diri. Dan Allah menjadikan amal perbuatannya hasaratin alaihim, sebagai bentuk penyesalan mereka. Ma'asyiral muslimin jamaah jumma rahimani Allah wa iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pengikut-pengikut yang beruntung, bukan pengikut-pengikut yang rugi. Wassallallahu wasallam ala Muhammad. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abdika wa rasulika al-amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Hendaklah kita merenungi apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada kita, anta ma'a man ahbabta. Engkau nanti akan berkumpul bersama orang-orang yang engkau cintai. Maka oleh karena itu hendaknya kita betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan dan syariatkan, serta berupaya dengan semaksimal mungkin untuk menjadi pengikutnya yang setia, pengikut yang beruntung, bukan pengikut yang rugi. Pengikut yang beruntung adalah orang-orang yang mengikuti orang yang saleh lalu membuktikannya dengan amal perbuatan dia. Pengikut yang rugi adalah orang-orang yang mengikuti keburukan, mengikuti kesalahan, mengikuti kekufuran, mengikuti orang-orang fasik, mengikuti orang-orang yang menyeru kepada kebid'ahan, atau orang-orang yang sekedar mengaku sebagai pengikut namun perbuatannya tidak menggambarkan sebagai pengikutnya Rasulullah maupun orang-orang saleh. Maka tentunya
itu semua membutuhkan kesabaran dan usaha. Namun semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk menjadi pengikut yang beruntung. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة. استووا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر
سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله.